Tuan Datuk Pengerusi, ya, hutang negara sekarang ini telah melonjak melebihi 400 bilion. Dalam keadaan pendapatan kerajaan dan negara semakin berkurangan, hutang bertambah, peratusan wang yang kita gunakan untuk nak servis pinjaman semakin bertambah, pendapatan semakin menguncup, dan inilah satu pendekatan dan kaedah pengurusan yang bagi saya di antara yang paling tidak bertanggungjawab yang ditunjukkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ianya tidak mengambil kira masa depan yang akan ditimpa kepada anak dan cucu-cucu kita. Kita telah diberikan dan dianugerah oleh Allah satu negara yang begitu kaya dengan hasil minyak dan sebagainya, tetapi pengurusan yang boros, pengurusan yang tidak cekap, pengurusan yang tidak telus, pengurusan yang penuh dengan ketirisan, yang walaupun dilaporkan tiap-tiap tahun di dalam laporan Ketua Audit Negara, tiada kesungguhan daripada pihak Kerajaan Barisan Nasional untuk menanganinya dengan cara yang bertanggungjawab, ya. Inilah kalau kita nak rujuk balik, bukan saya, bukan mana-mana rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat, tetapi Menteri Barisan Nasional sendiri yang bernama Idris Jala telah meramalkan bahawa sekiranya kita berterusan dengan cara yang sebegini, sudah 13 tahun defisit, masuk tahun ke-14 lagi terus defisit, maka negara Malaysia ini na'udzubillahi min zalik akan bankrupt pada tahun 2019, ya, seperti mana bajet terakhir Barisan Nasional membicarakan seluar dalam yang berjenama, ya, ramalan-ramalan menteri-menteri mereka juga merupakan ramalan-ramalan yang agak aneh, di mana pada 2019 kita bankrupt dan pada 2020 kita menjadi negara maju. Datuk Yang Dipertua, matlamat bajet kononnya adalah untuk membawa negara Malaysia ke arah negara maju yang berpendapatan tinggi. Ini kalau kita lihat dari segi cita-citanya cukup baik, ya. Kita semua boleh setuju bahawa inilah apa yang kita nak, kita mahukan satu keadaan di mana negara kita memang berpendapatan tinggi, maju, ya. Tetapi malangnya, apa yang kita lihat, Kerajaan Barisan Nasional dalam pembentangan bajetnya yang amat berhormat Perdana Menteri hanya mampu menyampaikan retorik dan retorik dan retorik, ya, tanpa mendedahkan dan menjelaskan kepada kita cara bagaimana pendapatan yang yang tinggi itu akan dapat dicapai dan apakah tindakan-tindakan yang konkret yang perlu diambil. Kita jangan lupa Kerajaan Barisan Nasional ini berperangai ataupun berperwatakan bagaikan kanak-kanak kecil dengan permainan yang baru. Dapat permainan baru, permainan lama dilupakan. Kalau dulu duk sibuk dengan Bob the Builder, sekarang ni bila dapat Ben 10, dia lupa Bob the Builder. Ni perangai cucu saya lah ni. Perangai Barisan Nasional pun begitu. Dulu dia sibuk dengan soal kita mesti masuk dalam industri otomotif. Proton dilaksanakan berpuluh tahun, rakyat dibebankan dengan harga kenderaan yang di antara yang tertinggi di dunia. Masalah-masalah tak diatasi,
biar je terus. Pada masa sama, dia mulakan permainan yang baru. Kita nak masuk dalam bidang industri tinggi, maka dibentuknya Highcom dan Perwaja. Dan Perwaja lengkop dan tidak ada apa-apa penyelesaian, dan terus kita maju pula kepada industri information technology. Masuklah MSC dengan cyber jayanya dan fiber optiknya, dan akhirnya MSC pun lengkop. Cyber jaya bagaikan bandar berhantu, tetapi datang pula permainan baru, iaitu negara berpendapatan tinggi. Datuk Pengerusi, inilah masalah yang kita hadapi. Satu kerajaan yang telah membelanjakan wang rakyat tetapi tidak berani untuk mendedahkan sejarah kejayaan dan kegagalannya dengan cara yang telus dan bertanggungjawab. Apa salahnya kita bincang dan kita dedahkan masalah Proton secara terbuka dan kita mengakui masalah MAS, masalah bermacam-macam masalah lagi yang kita hadapi, supaya kita tidak mengulangi kesalahan dan kesilapan yang sama? Apakah puncanya Proton tidak boleh berjaya, sedangkan Hyundai, Kia, syarikat-syarikat kereta dan kenderaan Korea yang bermula, kalau tak silap saya, seiring ataupun selepas Proton itu sendiri, telah dapat berdikari, telah dapat mengeluarkan kenderaan-kenderaan dengan harga yang munasabah tanpa perlunya satu dasar protectionism yang seperti mana yang diamalkan oleh Malaysia, yang menyebabkan rakyatnya sendiri terpaksa membeli kereta-kereta dengan harga yang begitu tinggi. Ianya satu beban yang berpunca daripada Barisan Nasional, tetapi mereka tidak mahu membincang dan mendedahkan masalah yang sebenar. Adakah ianya kerana volume of production, jumlah kenderaan yang dikeluarkan? Sekiranya begitu, maka apakah cara dan gaya untuk kita atasinya? Adakah ianya disebabkan quality oleh kerana vendor-vendor yang merupakan kroni-kroni UMNO Barisan Nasional yang hanya mendapat kontrak dan mensapkan kembali dan akhirnya menghasilkan satu kos yang tinggi? Apa masalah yang sebenarnya? Kenapa Malaysia gagal? Kenapa Perwaja gagal? Kenapa MSC gagal? Selagi mana kita tak sanggup berhadapan dan mendedahkan dan berterus terang dengan kegagalan-kegagalan kita, saya rasa masalah yang sama akan berulang kembali. Mana pergi Ulu Terengganu ni? Oh, ada. Saya tak kecewa Ulu Terengganu, dia janji nak beri tapi dia tak beri, pasal dah memang perangai BN macam tu. Datuk Pengerusi. Ya Ahmad, masa persidangan masa ni dipanggil yang itu ya Ahmad. Kalau yang senang tak boleh ingat, payah juga ya Ahmad. Ya, minta maaf. Datuk Yang Dipertua. Ada kala dan ada di kalangan mungkinlah yang berhormat Barisan Nasional,